Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bude. Di video kali ini Bude mau membuat ikan nila sambal cobek yang rasanya gurih dan asam seger. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel Bude dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih semua.
mari kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Ikan nila goreng disiram dengan sambal kencur dan dikasih perasan jeruk nipis. Rasanya benar-benar gurih, asam, seger. Enaknya. Apalagi ditambah dengan kerupuk, makin mantap. Ikan nilanya benar-benar lembut dan gurih. Makin mantap ditambah dengan lalapan kemangi. Makan lagi. Oh iya, air minumnya sampai lupa deh. Kalau makan yang bersih ya teman-teman. Alhamdulillah, selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.